Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Alhamdulillah masa untuk ngirimnya sudah selesai ya Bun. Dan insya Allah hari ini saya mau masak buat di rumah ya, buat keluarga. Tadi dari pasar tuh beli ikan, ini apa ini? Ikan mujair ya, jadi Abi minta ikan mujair. Dan ini juga masih ada ikan, mau saya cuci, mau saya taruh di freezer ya Bun, biar kalau mau masak udah bersih. Seperti ini kita beli banyak. Dan saya juga beli ayam buat besok, tapi insya Allah mau dibumbuin hari ini karena biar mengurangi pekerjaan rumah ya, karena besok hari libur ya. Jadi ini untuk sayurnya, saya mau bikin sayur hijau-hijauan kayak gitu, kayak pakcoy sama wortel ya, biar Abi juga banyak-banyak makan sayur, dan saya juga dan juga ibu ya. Ingat di masa hari ini, dan gak lupa juga saya beli jeruk nipis untuk mencuci ayam atau ikan ya, biar gak bau amis. Oke, juga mau bikin tempe tepung, ini permintaan Abi ya. Jadi kita mau masak hari ini untuk makan pagi tiga macam ya, sayur, tempe tepung, sama ikan goreng ya Bun ya. Ikutin video kita selanjutnya Bunda. Ikannya sudah dibersihin ya Bun sama orang yang di pasar tadi, jadi saya tinggal cuci bersih aja. Nanti akan saya kasih persan jeruk nipis juga ya setelah dicuci bersih. Kita beli berapa tadi, 1 kilo. Ini Abi harus digoreng kering ya Bun, karena dia itu nggak suka kalau nggak kering, makanya sukanya yang tipis-tipis begini. Sudah saya cuci dengan bersih ya, udah tidak ada yang kotoran-kotorannya seperti itu. Dan saya akan kasih 2 biji jeruk nipis ya, biar enggak bau amis. Ini untuk ayamnya juga saya kasih nanti ya. Nah ini Bun, biarkan sebentar, nanti dicuci lagi pakai air bersih. Sudah deh, tinggal bumbuin ini ya Bun, menggunakan saya bawang putih, 4 siung bawang putih, dan penyedap rasa, dan juga ada ketumbar, garam, dan nanti akan saya tambahkan kunyit bubuk. Dan ini akan saya haluskan, ditambahkan sama ikannya ya Bun. Pakai tangan aja ya Bun, gak apa-apa, tangan saya udah cuci tangan bersih. Minyaknya udah panas ya, saya mau goreng ikan
jalannya. Ini ya bun, buat sayur kita. Sama percaya menggunakan bawang bombay aja. Bawang putih sama tomat yang gede cabe ya, Bu. Ini takutnya keburu pulang habisnya. Saya juga menggunakan dari pan square biar nggak cepat gosong dan anti lengket ya, Bu. Dan saya akan oseng dulu ya, Bun, wortelnya sama batang kacoynya biar matang. Karena kalau daunnya kan kalau terlalu matang nggak enak ya. Saya akan tambahkan kaldu ayam. Garam. Dan juga gula ya, Bu. Dan panasin. Karena kaldu ini juga udah enak sebenarnya. Kalau ke sini. Ya, dan daerah sampai tinggal ini lagi
kalau sayur ini nggak usah lama-lama ya Bu, biar kelihatan lebih fresh. Ini kalau sayur terlalu matang juga habis vitaminnya. Alhamdulillah ya Bun, masakannya sudah selesai. Tapi ikannya belum ya, sayurnya sudah selesai. Ya udah, kita berdoa dulu. Oh itu. Tuh. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Itu ya. Ini ya. Ucap ya. Ibu kecap ya. Sayurnya, Bik. Kok ucap ini? Iya, saya belum bisa benda. Saya nyari tahu apa? Mas Kuni. Ini bibi apa? Ikan apa namanya? Ikan apa? Ikan apa bu? Tahu ya bu? Mujair. Bukan ya. Gila. Mm-mm. Makanya kalau ditanya. Ikannya bu. Dagingnya. Ya, kering banget. Ini gak ada yang garing nih. Ini. Yang ambil tulang mana? Yang itu. Taruh kalau ni baru itu mulai berakupin tak ni lah. Kalau nak esok. Ini nasi bubuk. Iya, selat jadi ya. Selat, masih masak aja bubuk ya. Nah, kok ini aja tujuan kok di. Oh, hebatnya bangunnya. Mansur di mana? Bubuk buat. Nah? Mansur di mana bubuk buat jadi. Nasi bubuk ada nak? Yang itu yang kecap ya. Wah. Ini itu nih, diinter taruh di pan ya.
Ikan goreng sambal kecap, Bun. Mantap. Ada banyak orang, banyak anak, banyak rezeki. Pasti ada makan. Bentar di kitab kita nggak makan mesin dong, saya kata. Banyak yang banyak makan lagi. Yuk ikan. Kok namanya gak mau gak makan? Siapa kalau ada ikan ininya? Ikan nila ya, Bu? Namanya? Nila. Makanya tersedap di gorengnya. Enak rasanya. Namanya apa? Iya. Tapi nak ke sini duduk, mau tanya macam. Masih jalan ya? Ambil tu ikan lo. Ini dia bau tanah, orang minum bisa. Iya, bau tanah. Iya. Bau letak. Kumpul. Alhamdulillah. Mantap ikan nilanya. Mungkin sekian dulu ya, Bun, videonya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, lebih minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.